Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Pol Ahmad Doviri memberikan penghargaan kepada para Babin Kamtibmas berprestasi serta kepada yang tergabung dalam tiga pilar lainnya diantaranya Kepala Desa juga Babinsa. Pemberian penghargaan ini diberikan pada saat dilaksanakannya apel besar Babin Kamtibmas di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Babin Kamtibmas yang memang merupakan wajah Polri terdepan merupakan bayangkara yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberadaan Babin Kamtibmas menjadi sesuatu yang fundamental untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mulai dari level terbawah. Selain mencegah permasalahan yang ada, kinerja kerja personil Babin Kamtibmas di jajaran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kini menjadi lebih transparan. Hal ini dikarenakan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kini telah memiliki aplikasi iBinmas yang dapat memantau secara langsung seluruh kegiatan anggota di lapangan. Ketiga pilar yang menerima penghargaan dari Kapolda ini dinilai sangat penting dalam peranannya di tengah masa-masa saat ini yang tengah gencar terkait dengan penyebaran paham-paham radikalisme dan intoleransi di tengah masyarakat. Jadi apel besar Babin Kamtibmas ini sesungguhnya adalah bagaimana kita memberikan penghargaan kepada para Babin Kamtibmas dan juga tiga pilar, yaitu Kepala Desa, kemudian Babin Kamtibmas, dan Babinsa. Nah, pertama terkait dengan keaktifan Babin Kamtibmas, karena kita punya pelaporan iBinmas namanya. iBinmas ini sistem pelaporan semua kegiatan Babin Kamtibmas hari-harinya itu bisa dilihat dari pelaporan melalui aplikasi Android, yaitu melalui HP-nya. Nah, sehingga kapanpun dia melaksanakan kegiatan, selama 1x24 jam, itu akan termonitor langsung. Dan hari ini periode mulai bulan Juli sampai September, tadi ada 3 Babin Kamtibmas yang memang mendapatkan penghargaan. Karena apa? Karena kegiatannya terpantau sangat tinggi sekali. Meliputi apa? Meliputi sambang, kemudian penyuluhan, maupun problem solving. Dan itu semua terdata di aplikasi, jadi gampang kita. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Coki Tribrata TV, Salam Tribrata.